bonsai lovers Indonesia. Jangan lupa tonton terus di channel YouTube saya, jbonsai. Tekan tombol subscribe, like, and share. Terima kasih. Ujung-ujungnya yang terlalu jauh nantinya nggak bisa mantau mobil kendaraan yang parkir di area bawah. Kita cari amanya ya. Benar. Mobil pun aman juga kalau kita bisa mantau dari atasnya. Batu roh. Kita coba turun dulu, nanti kita lihat di daerah di bawah sana apakah ada santigi yang menempel hidup tumbuh di sana. Kita turun. Jalannya ini agak ngeri-ngeri sedap nih. Back, lagi back. Harus ekstra hati-hati. Aku kepleset. Kita jalan ke tenda. Baik. Oh, ada lumayan banyak, brother. Sahabat bonsai, ada lumayan banyak nih. Saya posisikan kamera ya. Saya putar dulu. Nah, ini barangnya nih. Santigi gunung atau batu ini.
sahabat bonsai lovers. Kita review daunnya, cuma ini agak kering-kering. Daunnya agak lebar daripada yang untuk santigi laut. Kemarin kita sempat review yang untuk santigi laut, daunnya lebih kecil dan tebal. Kalau ini agak tipis, lebar. Cek lagi yang sebelah sana, di atas sana ya. Jadi ada sahabat bonsai lovers, di sini ada. Jadi santiginya ada di bawah ini. Ntar saya posisikan kamera dulu ke bawah. Kita lihat, dia di pinggiran tebing, sahabat bonsai lovers. Saya nggak berani di pinggir-pinggir ini, takutnya terpleset jatuh karena licin di sini. Kita lihat. Jadi sini ada jalur trek sepeda melewati sini. Jadi ini dijadikan pembatas, padahal barang ini langka. Bonsai santigi ini langka. Ini kering, ini mati, ini kena potong. Ini lumayan cantik nih. Harusnya ada yang jaga. Jadi teman-teman yang tahu kalau ada yang tebang, ya ditegur aja. Nah, ini cantik nih. Saya terima kasih atas waktunya menonton saya di channel jbonsai. Semoga bermanfaat dan tonton terus channel YouTube saya jbonsai. Tekan tombol subscribe, like, and share.